Aduh, gimana ya? Apa, Pak? Bentar. Nah, ini dia. Ketemu. Yeay, akhirnya bisa jalan lagi. Sembilan lima. Sembilan enam. 97. Ayo dikit lagi. Astagfirullah. Aduh. Mantap. Terus harus ngulang lagi deh dari awal. Udah sebentar lagi udah mau nyampe 100. Udah sana. Tunggu aja. Harus ngulang lagi dari awal. Oke. Keren. Nusa, Rara, ya, Uma. Kalian udah bikin PR belum? Nusa udah selesai dari tadi kok, Uma. Kalau Rara gak ada PR, Uma. Alhamdulillah. Kalau siapin buku buat besok? Udah dong, udah Uma. Dong, Uma. Kalau kasih makan Anta? Udah. Hayo. Belum, Uma. Anta, makan yuk. Anta. Loh, kok ini ada di sini sih? Astagfirullah. Ra, lihat Anta enggak? Loh, bukannya tadi di luar sama Kanusa? Iya, tadi sama Kanusa, terus Kanusa super. Astagfirullah. Udah sebentar lagi udah mau nyampe 100. Udah sana. Anta di mana ya, Ra? Rara kangen Anta. Nusa, Rara, maafin kita ya. Kita belum berhasil nemuin Anta. Abdul tahu. Beneran, Dul? Gimana, Dul? Abdul tahu Anta di mana? Pasti Anta kabur gara-gara gak dikasih makan, kan? Abdul jahat. Abdul salah ngomong. Abdul gak salah ngomong, kok. Salah satu penyebab Anta pergi bisa jadi karena kita lupa memberi makan. Mungkin kitanya juga yang lalai merawat Anta. Artinya kita jadi kurang bertanggung jawab. Maafin Nusa ya, Anta. Nusa udah nantarin kamu. Anta pulang dong. Nusa janji lebih tanggung jawab lagi. Anta pulang ya.
Please, Anta ya. Rara kangen sama suaranya Anta. Iya, kayak gitu. Hah? Dengar itu enggak? Aku dengar. Iya, iya. Itu? Itu kayak suaranya. Itu Anta. Tuh, Anta. Kamu tahu? Jangan pergi lagi ya. Iya. Maafin kita ya, Anta. Gimana, Anta? Enak? Anta, gadgetnya kurang kenceng. Iya. Nah, gitu.